Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair ya karim. Amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin karangan al-'allamah asy-syadid al-'arif billah Syekh Abdul Samad al-Falibani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nah, pada katanya musannif, qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus, Sayyid Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, sambungan perkataan dianya di dalam kitab Durrusani, dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus namanya Durrusani. Apa maqalul qaul bagi kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Durrusani? Walitahsili hadzal qadri yakfil 'amalu bikitabihil hajil 'abidina wa tafsilu hadzal 'ilmi laisa min fardil 'aini. Jadi hari itu telah pun dia bahas tentang ilmu fardu ain yang wajib kita mukallaf menuntuti, kerana agama kita ni dibina di atas ilmu. Dibina dunia ma'alal ilmi. Agama kita dibina di atas ilmu, maka ilmu agama itu banyak. Maka fardu ain yang ni wajib atas tiap-tiap seorang, tak dapat tidak, sebagaimana sembahyang kan? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mana seorang itu kalau dia tak belajar, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat. Dia tidak seperti fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu fardu juga, tapi memandang di dalam jarak masa fardu qasri, jarak yang mengharuskan puasa sembahyang yang 4 rakaat yang menjadi 2, yang jarak apa panggil 2 marhalah. Kalau ada seorang orang yang menguasai akan satu-satu bidang yang dihukumkan fardu kifayah, maka lepahlah kefarduan itu di atas tiap-tiap mukallaf. Adapun fardu ain ini tak lepah. Tak lepah. Tidak kata sebab pada dalam ngaji atau masjid itu kita tak ayah darah. Nah, sebagaimana semayang tadi kan, tak lepah. Mesti kena tiap-tiap seorang kena semayang. Begitu juga lah ilmu yang 3, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf serta qadar dia. Bukan semua ilmu tauhid kita, kerana ada yang rawami fi ilmi kalami, ada bahasan yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, yang bahasan dia tu payah. Umpama kitab matalik, umpama kitab syurhul mawakif, umpama kitab yang soal-soal dukurai alam. Itu sehingga masuk benda bahagian yang kita sendiri tak faham, baca saja boleh. Faham tu tak boleh rasa. Maka itu tidak fardu ain. Maka dulu ia telah menyata kepada kita,
sakatan fardhu ain pada ilmu tauhidnya, sakatan ilmu fardhu ain pada fiqhnya, dan sakatan fardhu ain pada ilmu tasawufnya. Nah, kemudiannya kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab yang sama juga, dia kata wali tahsili hadzal qadri, dan untuk menghasilkan ini qadar, ini sakatan, yakfi, cukup dia kata al-amalu, oleh beramalkan dengan kitab minhajil abidin. Wa tafsilu hadzal ilmi, dan menuntuti secara halus, kita kata mendalami hadzal ilmi, akan ini ilmu yang tiga tu, sehingga masuk ke bahasan-bahasan yang dalam, laisa min fardil aini, bukan daripada hukum fardhu ain. Mana terjemahannya? Artinya, arti terjemahan bagi kata Sayyid Abdul Qadir tadi, dan bagi menghasil, menghasil mana mendapatkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini. Jadi hazal qadar ini kembali musyarna ilaihi, kepada qadar ilmu tasawuf. Bukan semua ilmu dah. Sebab tu kita dah belak dah ni. Di kitab Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin tu bahasanya hanya tasawuf. Nah, tidak merangkumi kepada fiqh dan tauhid. Tauhid pun sedikit saja dibahasnya. Apa tak belajar tu rukun syarak, sah batal, halal haram dalam kitab Minhajul Abidin. Maka musyarun ilai bagi hadzal qadri ini kembali kepada ilmu tasawuf sahaja. Ada pun ilmu fiqh, ilmu tauhid, maka tidak tengoklah. Kita orang Melayu ni telah banyak ulama-ulama jawi kita ni mengarang kitab-kitab tauhid yang halus-halus, yang nipih-nipih. Seumpama Syekh Syekh Muhtar At-Tariq Bogor, dia karang kitab namanya Usuluddin. Harga dia 60 sen. Nipih halus dia. Sampai-sampai ke orang panggil kita tu Usuluddin apa sih? Usuluddin apa sih? Hello, nipih. Tapi masya Allah, kalau orang mengaji kita tu lepas fardhu ain. Ataupun tebas sikit lagi, karangan Tuan Minal Syekh Zainul Abidin Al-Khatani Al-Makki, nama kitabnya Miftahul Muri. Atau nak lebih sikit lagi, nak bahas takluk-takluk dah, dan merangkumi orang panggil Bak Sama'iyah, maka kitabnya seumpama kitab Syekh Ahmad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, yakni Al-Makki, begitu kenali namanya kitab Faridatul Farabi. Ataupun nak halus lagi, nak lebih orang panggil orang kita belajar tu membahas dengan makna-makna yang kita kalau kita belajar kitab-kitab lain tak jumpa, kena belajar kitab tu baru kita nampak. Yang ni kitab Bakuratul Amani, suku Syekh Ahmad Zain Al-Fatani tadi. Ini Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Makki, orang panggil Pakda Ail Mekoh. Pakda ni kerana dia muda, Pak Muda dia panggil. Bapa Pak Muda sebab dia alim tipu orang muda. Nah, orang mengaji di dia di Mekoh, alim ulama kita dulu mengaji di Kelantan, di pondok-pondok di Kelantan. Lalu sebelum nak sambung ke Mekah Al-Mukarramah, orang panggil Mekah zaman itu, Mekah ni orang panggil Tadahan Wahyu, pusat ilmu. Maka ulama-ulama kita dulu selesai daripada belajar di pondok di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, mereka akan naik ke Fatani sebentar, belajar di pondok di Fatani. Mereka berkabi banyak kita. Kalau ilmu Nahwu tu sampai ke Yasin Fatihi, habis dah mengaji. Ibnu Akil Al-Fiyah tu dalam kepala habis dah mengaji. Lalu naik ke Mekah, naik ke Mekah nak belajar dengan guru di Mekah. Salah seorangnya nama Padang Al Mekah. Padang yang tanya, mu mengaji di Jawi, di tanah Jawi dulu, dengan cerita apa? Oh, dia pun bilang lah, kitab tu, kitab ni. Lepas tu nak mengaji kitab apa dengan aku? Nak mengaji kitab besar lagi lah, Murnil Labi. Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani kata, anak ayah kita bapak Jurumiyah dulu. Jurumiyah ni Al-Ajrum, Al-Ajrumiyah, orang panggil grammar Arab, asal. Kalau yang mengaji di pondok-pondok, memanglah
Jurmiyah itu matan asad dihafa, ada dihafa. Jurmiyah imriti itu dihafa matan-matan itu. Tapi matan jurmiyah ini bukan kalam syair lah, kalam nasab. Maka orang tu kata, takkan nak belajar jurmiyah balik. Kami dah khotang kitab sansar di naik di tanah Jawi dulu. Naik ke Mekah nak ngaji kitab yang besar lagi. Hai pada era tu tak ya, ngaji kitab jurmiyah dari dunia dia. Bila mula belajar jurumiyah dengan pada MK, seolah-olahnya seperti tak pernah belajar jurumiyah di pondok di tanah Melayu. Satu nak yang alim yang pada MK. Lalu dia mujaddid dalam ilmu usuluddin, dia mengarang kitab nama Baqiratul Aman. Nah, di dalam tu banyak cakapan-cakapannya tidak sama seperti kitab-kitab ibarat Melayu yang lain. Seumpama dia menterjemahkan sifat-sifat ma'ani Allah kena kepada maksud yang dikehendaki dalam bahasa Arab. Kita belajar dalam kitab-kitab Jawi yang lain, kudrat artinya berkuasa, iradah artinya berkehendak, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata-kata, hayat artinya hidup. Tapi pada MK dia ubah, dia letakkan pe. Bunyi macam mana? Kudrat, pekuasa, irodat, pekehendak atau penentu. Ilmu, pengetahuan, bukan mengetahui. Sama, pendengar. Basar, pelihat. Kalam, pekata. Kenapa? Kerana yang dikehendaki oleh ulama Arab, ulama usuluddin, ulama ahli tauhid, ulama akidah, sifat ma'an itu sifat yang dibangsa pada ma'anan, sifat yang ada diri. Setelah mana? Lau kushifa bina la ra'ayna. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, dinding, tirak, nescaya nampak segala sifat ma'an yang Allah Ta'ala. Sedangkan berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, itu bukan sifat. Itu orang panggil samarah bagi sifat, jaksa atau tugas bagi sifat. Nah, maka melihat itu tak ada benda amrun i'tibari, dan melihat itu banyak, mendengar itu banyak, berkuasa itu banyak. Sedangkan sifat-sifat ma'ani ialah sifat yang ada satu saja, wahdaniyah pada sifat, esa pada sifat. Yang ini apa makna wahdaniyah pada sifat? Sifat Allah Ta'ala yang kesempurnaan kamalat itu banyak, tapi banyak pun sesekala. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu. Tidak kata kudrat tu ada tiga pak kudrat izah. Dah. Jadi kudrat satu, berkuasa. Berkuasa tu satu. Berkuasa banyak. Allah Ta'ala berkuasa buat langit, buat bumi, buat segala makhluk mungkin. Banyak. Kalau kita kata kudrat artinya berkuasa, berkuasa satu ya. Oh iya, Tuhan. Berkuasa satu. Waktu kau berkuasa? Wak langit se atau wak bumi satu. Lepas tu wak makhluk lain siapa buat? Saya kenal dia tak ada. Jadi itu wak dibahas dalam kitab antara yang dibahas. Banyak lagi dalam kitab Baqiratul Aman. Dia ambil pun untuk muzakarah juga lah. Daripada Mesir, tak khatam-khatam lagi sampailah di pondok sekarang pun ada dua helai lagi insyaAllah tak khatam kitab tersebut. Dan di surau yang bukan di pondok ambilnya, di surau antaranya surau Haji Ismail di Puncak Alam yang baca kitab Baqiratul Aman itu bahasan dia lebih halusi lagi. Dan bila kita belajar kitab tu, hok kita berselumbah, kita kata hok semabu, hok duk pening dalam kitab-kitab hok lain, terbuka fahamnya dengan kitab Baqiratul Aman, masya Allah. Itu antara kitab yang masyhur di Jawi kita, di alam Jawi kita, khususnya di Fatani dan di Malaysia. Di Indonesia dah ada lah kitab Baqiratul Aman ni, orang tak mengaji lah kitab tu. Kalau di Indonesia tu Aqidatul Awam, itu Kifayatul Awam, kitab Arab lah kan, kitab Arab lah kan. Padahal ni bukan semata-mata nak Arab, dia nak belajar Arab, faham dalam bahasa Melayu kita bagaimana orang Arab faham. Itu bukan semata-mata Arab aja tidak. Ada orang belajar Arab, faham Arab, lepas tu nak mengajar yang lain, bengong, tak kerti nak terjemuk. Cakap apa dalam bahasa Melayu? Ada. Pada MK dah, dia belajar Arab, bagaimana nak upaya orang Melayu sebagaimana orang Arab? Sampai halus begitu sekali. Itu orang panggil pada MK.
Kemudian kitab Fiqh itu banyak juga, antaranya kitab yang dikarang secara tebal, kita kata Syekh Daud Fatani, Bughyatul Kullah, Furhul Masail, Kashful Lisan, ataupun ulama daripada Banjarmasin namanya Sabil Al-Muhtadi, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Begitu juga kalau kitab yang dikini-kini pun ada Kifayatul Ghulal, Hidayatul Subyan, banyak kitab-kitab Fiqh yang Allah panggil melepaskan fardu ain kalau kita belajar. Dan memanglah orang dulu belajar untuk lepaskan ke taklif syarak tu je. Adalah kitab-kitab tersebut dia tak bawa datang dalil Al-Quran hadis. Karena tujuan kitab tu ditulis untuk awamul muslimin. Nah, bukan untuk mujtahid. Bukan untuk ulama mujtahid. Maka dalil di sisi kita orang awamul muslimin ialah qala al-ulama. Gitu. Bukan ditegah lima dalil. Bukan larang jangan tanya dalil, taklid saja. Dah. Cuma nak tanya dalil tu nak tanya dululah kamu yang menanya di mana dalil tu, kamu ni orang awam ke ulama mujtahid? Minta dalil. Mana dalil ustaz? Ini sepuluh Syaban. Boleh baca Yasin 3 kali. Mana ni tanya dalil? Sebelum aku jawab dalil tu nak tanya dulu, mung tu mujtahid ke orang awam? Lagi tu. Dia kata saya orang awam je ustaz, bukan mujtahid. Baik. Kalau orang awam, ini dalilnya. Qala Syafi'iyyu, qala Ibnu Hajari, qala Ar-Ramli, qala Ar-Rafi'iyyu, qala An-Nawawiyyu, qala Al-Baghawiyyu, qala Az-Zarkashi, qala Suyuti. Banyak ah. Kami tak ambil ulama. Ulama ni tak maksud. Contoh, ada juga kepala tak ringan. Kamu nak Quran hadis yang sahih. Kita ingat hebat dia. Tadi kata awak orang awam, bukan mujtahid. Kalau awak orang awam, nas di sisi orang awam, dalil di sisi orang awam ialah ijtihad atau fatwa ulama. Itulah dalil. Dalil di kita orang awam ialah fatwa ulama, ijtihad mujtahid. Melainkan awak tu mujtahid. Seumpama Imam Ahmad bin Hanbal. Memang layak sungguh lah. Mana Quran? Mana hadis? Memang. Karena mereka tu orang manita seumpah. Orang yang bersifat sifatun manjus tadan lubih. Mereka yang bersifat dengan orang yang berkelayakan untuk mengistidlalkan dilalah daripada dalil nas Al-Quran hadis. Memang. Layak mereka tanya Al-Quran mana? Hadis mana? Tiba-tiba kita orang awam, no Al-Quran hadis, direct dulu, tak boleh pakai ulama. Tadi kata orang awam, ya saya orang awam, saya nak Quran hadis juga, sebagaimana ulama Syafi'i. Bergerak orang ni tak tahu apa mana makanan dia. Makanan untuk baby, nasi lecek, susu dada, susu ibu, susu lembu. Itulah makanan untuk baby. Bukanlah agak makan, tapi makan kena dengan makanan kita. Dengan koda, kemampuan perut kita untuk kisar. Itu mana? Bukanlah agak makan, jangan makan. Jangan makan, mati bayi. Makanlah, tapi makanlah layak dengan dia. Ni kita baby, bayi, nak makan nasi kerabu. Nak makan nasi dagang. Nak masuk dia bok dulu. Mati. Orang tua tak apalah layak. Ada gigi gerakan boleh, tepuk boleh, sejuk daging. Layak dengan dia. Sama. Bukan larang minta dalil. Nak minta dalil minta apa? Siapa dia awak? Saya orang awam ustaz. Okey, orang awam main ingat. Qala Syafi'i. Qala Al-Bughawi. Qala Suyuti. Qala Ibnu Hajarin. Qala Ramli. Qala Syarqawi. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Cukup. Baik. Itu dalil untuk kita orang awam. Melainkan kita tu mujtahid mutlak. Ada mazhab kita sendiri. Ada apa? Saya tak mahu qala syekhi, qala ulama ni. Saya nak qala Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihun. Mana awak mujtahid Ada mazhab dah? Saya tak ada mazhab dah. Betul? Makan awak apa? Al-Quran tu memanglah layak untuk kita baca, tapi untuk kita istidlal hukum
layak. Tak layak. Sesaklah kita. Then, kalau tanpa alat, kita tak mengaji alat, baca terjemah. Mana boleh? Setakat baca terjemah tu kita boleh reti faham. Oh, ramah boleh jadi tok guru ulama. Nah, bukan setakat orang, lembu boleh jadi tok guru. Nah, laulal hayf wa taqdiru la fahimal himaru. Kalau kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hazaf takdir, tidak ada mutlak, tidak ada muqayyad, tidak ada nasikh, tidak ada mansukh. Ui, payahlah nak cakap Quran hadis ni. Payah. Kalau tak ada lagu tu, Quran hadis ni boleh kita baca terjemah. Oh, boleh berfatwa. Kemarin duduk disko, hari ni dapat hidayah. Esok beli serban, lusa beli kitab, tulak jadi ustaz. Oh, mudah. Hai muda ya, rasa ni. Ini ramah lagi. Eh, ustaz rindu yang mengaji agama rindu. Ada emak dia baru tobat tu. Hari ini dia mengajar atas masjid lah. Oh, hebat yang buat akhir zaman. Mudah. Kalau Al-Quran kalamullah, hadis kalam Rasulullah, asarul sahabat, kalamul ulama, sesenang itu untuk kita faham. Tak perlu belajar, tak perlu alat. La fahimal himaru, nescaya faham oleh himar. Himar pun boleh mengajar. Ha? Himar ni tak ada lah di Malaysia. Di Indonesia pun tak ada. Nah, ha? Di Arab sana lah himar. Tempat kita lembu kerbau lah. Mana kalau ustaz tak mari malam ni, kita heret ambil lembu, tak atas meja atas kursi ni, bos ke pasal atas kepala dia, ni kita suruh baca, boleh tak? Usah ke lembu, manusia yang ada bakat untuk untuk menimba ilmu pun, kalau tak belajar, tak akan dapat mengerti. Itu nama makna ayat. Nah, maka jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah. Dakyah apa? Dakyah Wahabi lah, sebenarnya sebut gitu dah dulu. Slogan dia dah ada. Kembali pada Quran dan hadis yang sahih, tuan-tuan. Itu kalimatul haq. Tapi wa uridu bil batil, wa uridu bihadil batil, tapi menghendaki dengan maknanya batil. Seolah-olah ulama-ulama yang mengarang kitab itu tidak kembali pada Quran hadis. Kita ni baru mari 2-3 hari nak kembali pada Quran hadis. Allah, hebatnya dia ni. Maka kenali kita. Aku orang awam. Jadi aku nak minta dalil ni, apa dalil yang sesuai dia aku? Yakni kalamul ulama. Mengikut tradisi mazhab. Aduh, ulama ni lama. Ada mazhab Hambali yang Hanafi. Tak boleh campur gaul itu, tak boleh. Nah, kena ada tradisi dia, kena ada sistematik dia. Jangan jadi talfik. Nah, nak mazhab Hanafi, tak ikut mazhab Hanafi betul-betul. Jangan orang ni ciki, orang tu ciki. Kalau kita mujtahid mutlak, alright, boleh. Ha, mana Al-Quran, mana hadis. Saya nak istimbak hukum ni. Ha, boleh. Ha, kenali kita. Mana kalau kita baby, nak makan, boleh. Susu, nasi lecek, nestle, alright. Tapi kalau kita baby, nak minta nasi kabu, nasi biryani. Ha, begak. Okay. Nah, waktu tak sesuai dengan kita. Bukan larang minta makan, bukan larang minta dalil. Kena faham betul malam. Jadi kalau kita ngaji kita fekok seumpama yang saya sebut tadi. Kashful lisa, furul masail, buyatul tullab, sabilal muhtadin, kifayatul muhtadin, sulamul muhtadin, apalagi hidayatul subyan, sabilal muhtadin, banyak kita fekok yang dikarang oleh ulama-ulama kita dulu. Zaman tak ada Google, tak ada kamus. Terjemuh, kadang-kadang orang Melayu tu. Bukan mudah tu. Untuk kita orang bangsa Melayu, Jawi, banyak Jawi, Jawi Jawa, Jawi Melayu, tak kira apa, Jawi Minangkabau apa, tak kira. Semua ni Nusantara ni orang panggil Melayu, Jawi belakang. Orang panggil tanah Jawi, Al-Jawi. Kita belajar waktu lepas fardu ain kita. Tak ada perlu nak mana Al-Quran, mana hadis yang sahih. Tak payah. Oh, itu payah. Tolak Quran hadis. Bukan tolak Quran hadis. Kerana kita ni orang awam, tak memberat atas kita untuk gali Quran hadis. Melainkan kita ni talibul ilmi sungguh. Orang yang nak menyambung warisan ulama. Tu pun bukan dulu Quran hadis. Belajar nahwu, sorok, tasrif lagi dia ni. Belajar ma'ani, bayang badai, ilmu balaghah, belajar ilmu banyak lagi lah ilmu. Orang panggil ilmu alat, dia panggil untuk fahamkan Quran hadis. Itu pun bukan semua dapat menguasai. Tengok. Kemudiannya ilmu tasawuf. Tengok. Dan bagi menghasil mendapatkan akan ilmu tasawuf yang kodar ini. Kodar mana?
qadar sakatan fardu ain, yakni qadar fardu ain ini yakfil amalu bi kitabi min hajil abidina, nescaya memadolah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab min hajil abidi karangan bagi al-imami al-hujjatul islam al-ghazali. Karangan Imam Ghazali juga kita hari duduk ngaji ni, Hidayatul Salikin karangan Syekh Abdul Somad Palembang ini syarah terjemuh daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali juga. Karangan Imam Ghazali juga. Cukup lah dia kata kalau ngaji kitab ni cukup lepas fardhu ain. Habis. Dan mengenal perceraian ini, perceraian mana huraian yang lebih mendalam, secara tafsir, secara halus dalam ilmu tasawuf. Seumpama kita Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, ini banyak, banyaklah syarah dia, banyak dia masyhur di alam kita Jawi, khususnya di Malaysia, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Fatani. Hikam Jawi yang disyarah oleh Tok Pulau Manis Terengganu, yakni Syekh Abdul Malik bin Syarif Abdullah Al-Baghdadi. Maqam dia di Pulau Manis di Terengganu. Dialah yang mengarangkan kitab syarah bagi Ibnu Athaillah Hikam tu. Masyhur tu. Ataupun kitab yang menceritakan tentang maqamat ahwal para ulama-ulama sufi. Seumpama kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani namanya Manhalus Safi, Martabat Wujud. Cerita secara helu-helu, maqam jama'i, maqam farki, syuhu, asyik, macam-macam jenis orang panggil istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Itu tidak fardu'aini, tak fardu'ain. Banyaklah kitab-kitab tasawuf ini, sangat banyak. Durrus Sami' Durrun Nafis, itu karangan ulama Banjar ya? Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, pengarang kitab Durrun Nafis. Ambo pun baca juga kitab tersebut di pondok ambo ni, Durrun Nafis. Masya-Allah kitab tu pun tidak fardhu ain. Cerita tentang musyahadah, maqam tauhid, maqam ahli tauhid, syuhu wahdah fil kasrah, syuhu kasrah fil wahdah. Ai banyaklah istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Itu secara tafsir bukan laisa min fardhil ain, bukan bukannya ia daripada hukum fardu ain kita menuntuti. Patut fardu kifayah saja. Fardu kifayah lah. Mana kalau kita belajar tu elok lah. Tu tak ada belajar tak molek. Kita ni kita tak belajar tu tak molek. Tak belajar tu tak molek. Ataupun belajar tapi tak beramal tu tak bagus. Belajar tu sendiri bagus lah. Ibadah lah. Talabul ilmi ibadah tu. Menuntuti ilmu tu ialah ibadah. Menuntuti ilmu tu ialah ibadah. Semata-mata menuntut ilmu tu ibadah tak? Jangan kata menuntut ilmu tak ada apa-apa, sia-sia ya. Tidak. Ibadah habis itu. Kemudian qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun fi fadilatil ilmi nafi'i ay fi bayani fadilatil ilmi nafi'. Pada menyatakan kelebihan ilmu yang nafi'. Karena ilmu ni ada hak tak nafi', ada yang nafi'. Maka kita naknya ilmu hak kita menuntut ini ialah ilmu nafi'. Maka mari satu fasal pula. Ini suatu penceraian, fasal makna penceraian perbahasan. Pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Maklum tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kan, "Idza mata min adam in qata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih." Aw waladin salihin yad'u lah. Ada hadis Nabi yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Apabila matilah oleh anak Adam, maka terputuslah segala amal melainkan tiga. Illa min salasin, melainkan daripada tiga." Hanya bukan mana tiga ni ya, banyak lagi. Orang panggil ismul adad la mafhumalah. Isim membilangi tidak boleh nak faham dengan hanya tiga ni saja kah? Dah, ada lagi. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut tiga. Hadis lain Nabi sebut hal lain lagi. Ya, mana antaranya?
Sodaqatin jariah. Apa? Sodaqah jariah yang berlari. Wakaf. Nah, kita wakaf tu. Wakaf. Wakaf bukan Quran saja. Kita boleh wakaf. Kita apa yang dapat manfaat untuk orang mukmin, kita boleh wakaf. Kalau kita kata ustaz-ustaz ni banyak yang nak rojok kita-kita. Pak kita-kita ni mahal. Kita murah-murah. Nah, ada duit lah dia. Bermalam-malam satu setengah, satu setengah. Lepas lah tempoh hanya susuan. Nak beli kita awak rojok ke. Itu tak sepak lah. Nah, kita pun orang ada berada duit. Kita pun tak apa usah. Ha, saya nak wakaf ke ustaz kita. Ha, ustaz pilih kita apa nak. Saya beli. Oh, saya nak tariful Baghdadi lah. 1000 lebih mahal tu haji. Ha, tak apa, saya wakaf. Jadi, kita ni wakaf Quran. Nah, sebut wakaf Quran. Sebut Quran wakaf. Tak ada benda lain dah. Nah, kipah, ekor, apa saja hak manfaat. Seni, batu, jokong, kau tak apa. Hak boleh jadi orang yang bagi manfaat itu oleh mukmin. Atau yang panggil wakaf. Nah, berkekalan. Nah, ni. Ni, masjid ni. Berkekalan. Ha? Ha, tu sama-sama. Ada bunyi dah. Seminit ni. Ha. Benar-benar hati sama ni. Bunyi tek-tek nak berhenti azan dulu lah. Nah, sampai-sampailah. Ha? Kita orang ni, bila wakaf, kita nak jaga lah. Nak jaga molek, jangan siapa ada pula panik timbul orang panggil irhabi. Apa? Pengganah. Nah, nak bom sini, nak perang sini. Macam berlaku di Syria, di Iraq, di Libya, di mana ada ni. Itu semua tu orang yang tidak ada orang panggil hubbul watan minal iman. Nah, tak ada rasa cinta dan tanah air tu bahagian daripada iman. Nah, kita jangan. Dah kita ni banyak dah wakaf. Nak boleh tu siap masjid ni bukan duit kita sahaja. Duit orang Islam ramai-ramai. Sedekah RM1, RM10, RM50, RM100. Naik semasjid dia tu ni. Tambah pula. Eh, mari kepala otak sungsang ni. Bom. Tembok. Ada yang di Syria berlaku macam nah, di Libya. Nah, hasil daripada provokasi. Lagu macam mana nak jadi? Habis. Nah, kalau kita tengok di dia tu dah. Jauh lah kesenangan yang dibuat oleh Muammar Gaddafi untuk rakyat dia dulu. Jauh. Ngaji seri, tak ada pikir-pikir. Lepas ngaji, tak ada hijau lagi. Sambil tunggu cari hijau tu, kerja yang bayar gaji sambil-sambil. Nak beli kereta, separuh harga kereta, kerja yang bayar. Kalau 100 ribu, 50 ribu duit kita, 50 ribu duit kerja. Oh, bosan. Nah, nak kahwin. Kita siap hantaran mas kahwin untuk isteri kita cukup. Umur penyelenggaraan kenduri, semua kerjaan siapkan lagi. Setiap rakyat Libya mesti dapat umum seseorang. Nah, kau bagi no. Elektrik tak kena bayar. Tapi kerana terprovok dengan berita barat, lagu mana Muammar Gaddafi? Mati kena jijik ke rakyat sendiri. Nah, tu. Tu bahaya tu provok tu. Jangan kita tertipu dengan provok ni. Ha, kerana yang memegang berita ni memang Yahudi Zionis sejak daripada dulu ni. Ha, walaupun khilafah Utsmaniyah tak ada dah. Tetap dia akan buat begitu juga kepada negara-negara orang Islam sehinggalah daulah Zionis diisytihar, dihalalkan, sahih. Lagi tu tak. Lagi mana tidak, lagi tu dia akan buat. Negara mana orang negara Islam. Maka kita orang Islam akal rasional kena ke depan daripada emosi. Membuat kita memang tak ada dah. Pemimpin yang suka dengan Khulafa' Ar-Rasyidin orang nak lagi tu memang dia mimpi di siang hari lah. memang ada kelemahan lah kau. Ada kelemahan, ada kekurangan. Baik. Masuklah. Okey, baik. Masuk eh. Tak bunyi.
Pindah perkataan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu kita. Bunyi lagu mana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
mengangkatkan oleh Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah. Ini orang beriman. Allah Ta'ala akat orang beriman. Minkum, daripada kamu. Walladzina utul ilma, dan orang ini, dan mereka yang diberi akan dia, akan mereka, akan man dari itu, akan alladzi tadi ilmu, walladzina utul ilma, orang yang diberikan akan dia orang tadi itu akan ilmu, akan darjah, akan bidang apa pangkat yang tinggi. Bagaimana? Dan kata Sayyiduna Abdillah, Sayyiduna Abdullah, Sayyiduna, dan kata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didoa dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, radhiyallahu anhuma, raisul mufassir, dia ketua bagi segala ulama mufassir tafsir, tafsir Quran. Jadi kata Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sebagai kita ni kena rajuk pada ulama lah, tak boleh nak mana-mana. Apa tafsir daripada Ibnu Abbas? Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatan ma bainad darajataini masirata khamsumi'atin amin. Terjemahannya, lil ulama, sabik bagi ulama, sabik bagi segala ulama. Ulama mana ni? Bukan ulama su', ulama su' malam ni kita. Ulama-ulama su' ni apa? Huwa-huwa kullu munafikin. Ulama su' ni ialah tiap-tiap orang munafik. Alimun fil lisan atau kathirin ilmin lisan, banyaklah bagi ilmu pada lidahnya, tapi wajahilun fil qalbi, wal amali, tapi jahil pada hati dan amalan. Lepas tu ittakhadhal ilma khirfatan yata'akkal yata'akkal biha, dia menuntut dia ilmu supaya dapat habuan untuk ambil makan dengan dia. Maka sebab tu kita nak kata orang tu ulama su tu beringat satu hukum tu. Karena orang yang kita kata ulama su tu makna ulama jahat. Ulama yang Nabi lebih takut daripada dajjal lagi. Adalah hati lagi akan tu ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Aku lebih takut berlaku fitnah ke atas kamu ni, hei umat Islam, lebih daripada fitnah dajjal lagi. Siapa dia? Fatilah wa ma huwa ya Rasulullah. Abu Zah tanya, siapa dia orang itu? Siapa dia orang paling takut lebih pada raja? Nabi kata, ulama usui, ulama jahat. Siapa ulama jahat ni? Yani kullu munafikin, tiap-tiap munafik. Jangan kata munafik ni mukmin, munafik ni kafir lah. Izharul Islam, izharul Islam fil lisani wa ikhfa'ul kufri fil jinan. Allah yang menzahirkan Islam pada lidah dan menyembunyikan kekufurannya di dalam batin hati, itu orang paling munafik. Bahaya itu kalau kita kata orang itu ulama su, mana kita kata dia itu munafik? Fid darkil asfali minan nar, itu tempat dia. Tempat orang munafik ini adalah bahagian yang terkebawah dalam neraka. Maka akhir zaman ini bertukar banyak. Hak dikatakan ulama su, itulah yang betul. Mana yang betul? Ulama ul-haq, ulama yang sebenar. Ulama yang dikatakan ulama yang hak, hakikatnya suh jahat. Mana contoh? Dia akan mimba-mimba khutbah, dia lawak keluar ayat Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqu. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah berperang itu mati, karena di sisi Allah lah yang memberi rezeki pada mereka. Tuan-tuan, akak senjata tuan-tuan, serang, perang. Tengok, hancur negara Syria sebab khutbah dia, sebab fatwa dia. Dia pergi perang lah. Dia pergi perang lah. Jahilun fil qalbi wal amal. Dia dah duduk di dalam TV rancangan dia suka. Hancur negara sebab dia je perobok. Dia kata dia pergi perang juga dan dia pun mati syahid juga. Boleh kata hebat juga. Bukan setakat tu kasyarah. Dia bukan keluar fatwa. Hancur negara orangnya sebab mulut dia keluar fatwa. Tengok, dia sendiri pergi perang lah. Tak pergi perang lah.
Sebaliknya ulama yang dikatakan su, dibakar kitab dia, dijijak kitab dia, seumpama asy-syahid Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dia ni ulama asli Syria. Asli Syria. Dan dia memahami konteks Syria. Bukan kerana mazhab. Tak boleh hidup kalau mazhab lain-lain. Kalau kita kata Syiah tu dinun mustaqillah, agama yang suku saka, apa masalah? Hindu agama suku saka, Buddha agama suku saka, Kristian agama suku saka. Baik, Syiah bukan daripada Islam, kita kata. Dia agama suku asal-asal, dinun mustaqillah. Tapi ada perlembagaan Arab. Negara ada perlembagaan Arab, ada. Sabik tak patut perlembagaan terjadi perkara. Tu ingat. Orang panggil yang berlaku konflik bukan bukan hakikatnya bersalahan mazhab. Itu hanya alasan orang panggil sentimen untuk tercetusnya peperangan. Hakikatnya tidak. Hasil daripada orang Islam ni kurang pandai membaca rentak kehendak Zionis. Dia nak Zionis tu dia. Macam di Iraq mula. Apa yang buat? Saddam Hussein pembunuh, bunuh rakyat Kuwait. Saddam Hussein ni bunuh rakyat sendiri di Karbala. Saddam Hussein ni ada buat itu, buat ini dan ni nuklear ke apa. Dia zalim, dia jahat. Akhirnya apa? Termakan hasil. Mati pula awak dilahirkan. Jumpa tak nuklear? Jumpa tak nuklear? Saddam Hussein ni jumpa tak? Ada. Pas sekarang bagaimana rakyat Iraq? Maju, moden, aman, damai, tenteram. Lebih maju lagi. Sekarang ni Asy-Syahid Saddam Hussein Asadul Arab, singa orang Arab, anak ulak dah. Sama orang makan api. Ui, siapa dia? Negara kita tak ada lagu tu. Electric free. Mana orang masjid, kalau kita ni masjid Libya ni, AJK masjid tak heran pun kalau aircon 24 jam buka. Ustaz nak ngajar sampai pun apa silakan. Beres, kajak nak bayar elektrik. Jadi, Tapi akibat daripada dan termakan provokasi, hancur negara, hancur. Modern, Libya sekarang modern, maju ke depan, hebat, aman, lebih Islami daripada segala-galanya. Ada tengok. Cuma muncul Dr. Mursi, alhamdulillah, orang ada iman, nanti orang nak bunuh dia, dia pun tak apa, hamba turun. Kata turun Dr. Mursi, dia pun tak apalah, turun, hamba turun. Siang dia masuk, dia rela masuk penjara. Daripada rakyat ni bertempur mati, hancur bangunan apa, alhamdulillah. Tapi kalau kena hak jenis samsei, usia aku dah. Rezeki apa baca asaan? Usia aku dah. Apa munak apa? Gacah dulu lah. Gitu. Aku duduk selesa molek dah pun sini nak suruh dulu. Gacah dulu kita luar. Nak mana itu? Pak gacah-gacah selesa. Aman lah, damai lah. Bukan fitnah, makin lama makin banyak fitnah. Maka jaga-jaga dalam negara kita itu, jaga-jaga. Jangan tersampai kita tidak pandai membaca rentak orang panggil apa. Catur yang memainkan catur itu tak ada orang lain dah. Tu orang Zionis lah, tak ada orang lain dah. Tengok. Maka ulama su, ulama bukan ulama, hakikatnya munafik. Munafik. Alim pada dia. Qala Allah, qala Nabi. Tapi jahilun fil qalbi wal amal, jahil pada hati. Hati yang tak ada rahmat. Tak ada rahmat. Kezaliman yang berlaku ketika mana Bashar Assad memerintah dulu, siapa berapa juta rakyat yang mati? Berapa bangunan telah hancur? Ada tu. Tapi kezaliman yang berlaku setelah mana pertempuran di antara rakyat yang nak memberontak mengguling Bashar Assad, lebih daripada tu lagi. Hancur bangunan, mati orang, gagal semua sekali. Atau semua tu orang panggil penwakil banyak. Sebab tu Syekh Abu Huda Yaqubi dulu dia memang sokong fatwa daripada Allah Syekh Arifi, daripada Saudi Syekh Yusuf Al-Qardawi, Fuwakubang, perang, akak senjata, kami tolong kamu, kami bersama kamu. Akhirnya bila Syekh Ramadan Al-Buti wafat, syahid, nebom, dia pun mari terfikir itu kawalan. Karena benda ni tak akan selesai, berlarutan, berpanjangan. Siapa sekarang? Berapa tahun dah? Masa hamba duduk Mesir dulu, siapa lah ni? 7 tahun nak ayat ni. 7 tahun, boleh dikatakan kat 7 tahun ke 7 tahun lebih dah. Tak selesai. Hancur gitu negara. Lihat ni? Tengok. Jadi, maka sebab tu dah ulama
dia keluarkan fatwa seumpama Syekh Ramadan Al-Buti, jangan pegang, jangan berlawan, letak senjata, duduk dia diam. Hak setakat kita dapat di Puan Amanda, sekolah-sekolah jami'ah ahli sunnah banyak mana boleh buat. Hak ayuh Bashar Asad, Hafiz Al-Asad dulu tangkap ulama-ulama sunni, ramai mana dah dimerdeka, dibebaskan. Hasil daripada Syekh Ali, Syekh Ramadan Al-Ghudi, Syekh Hasul, Syekh Mustafa Buro, orang yang berapa. Kata ni, duduk gosok atas belakang. Bebas lah, bebas. Tengok. jadi akhafud dararain. Ulama Syekh Ramadan Al-Ghudi bukan ulama sunni. Bahkan dialah yang nak menyelamatkan nyawa-nyawa manusia lebih banyak lagi terkorban hasil daripada peperangannya. Tidak jelas ke mana hujung jatuh dia. Nah, tapi rakyat tukar. Bakar kita fikhus sirah Syekh Ramadan Al-Ghudi. Jijuk kita-kita Syekh Ramadan Al-Ghudi. Tengok lah itu. Syekh Ramadan Al-Ghudi dikatakan ulama su. Paginya Yahudi, tengah harinya Majusi, petangnya Sunni, malamnya Syi'i, tengah malam Alawi, macam-macam. Duduk-duduk Syekh Ramadan Al-Ghudi Al-Syahid rahimahullahu ta'ala. Allah jahatnya mulut-mulut manusia. Lihat ni. Mati siapa gulawak kena bom, kena tembok dalam masjid. Padahal dialah ulama'ul haq. Ulama betul. Dia ulama betul. Kenapa? Dia memandang akhafud darar, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolakkan kerosakan itu mesti didahulu daripada menarik maslahat. Maslahat naknya apa? Nak tukar pemerintah, nak keadilan, nak lebih islami daripada yang ada sekarang. Itu maslahat. Tapi kalau menyebabkan kita nak maslahat ni kerosakan lebih banyak berlaku, darul mafasid, tolak dulu kerosakan. Muqaddamu ala jalbil masalih. Ulama dia ada kaedah berlaku. Bukan pakar bodoh. Kita jadi tuduh jilat, ulama sub syaitan wal akhraq, macam-macam kita bergelar kepada ulama-ulama. Walhal kita tak reti apa yang difaham oleh ulama. Memanglah akhir zaman pembohong dianggap dusta, pendusta dianggap benar, gitu. Nah, pembohong dianggap benar. Tu kahabil itu ni. Pembohong, pendusta dianggap benar. Nah, yang benar dianggap pembohong, pendusta. Memang ada akhir zaman. Syekh Ramadan Al-Ghudi itu ulama hak, dianggap ulama sah. Yang sewenang-wenang keluarkan fatwa berbunuhlah kalian, angkat senjata kalian, dia sendiri tak pergi perang pun, waktu dianggap ulama hak. Padahal dusta di mulut dia, di lidah dia. Tak sama perbuatan dengan amal, tidak jamik, tidak menghubung di antara perbuatan dengan amal. Mulut kata lagi jihad, tuan duduk relax di Saudi, duduk main buat amal-amal dalam rancangan diri. Boleh tengok lagi diri, boleh tengok. Tengok. Baik. Sikit lagi. Bagi ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukmini. Mana pangkat orang mukmin itu tinggi dah. Ulama di kalangan orang mukmin itu tinggi lagi. Tinggi sangat mana? Dengan 700 pangkat yang antara tiap-tiap dua pangkat itu. Antara satu pangkat ke satu pangkat itu mana dua pangkat? 700 pangkat. Orang mukmin itu terangkat tinggi dah pangkat dia. Pak ulama itu pula tinggi lagi daripada orang mukmin sebanyak 700 pangkat. Yang antara tiap dua pangkat, satu pangkat ke satu pangkat, gitu mana? Perjalanan 500 tahun habis itu. Kemudian dan firman Allah Taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama wallahu a'lam wa ilmuhu adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi. Ada lagi soalan? Ya. Bagaimana? Bagaimana cara masuk universiti? Ya. Masjid ini open university. Ya. Tak faham tu maknanya kena minta doa dengan Allah supaya faham kan? Kena minta doa dengan Allah supaya faham. Dengan zam-zam banyak. Kalau ada kismi pula, lah banyak sikit kismi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi futuhat, Allah Ta'ala bagi pembukaan faham lah. Bukan semua orang boleh faham apa yang kita cakap, dan bukan semua orang tak faham apa yang kita cakap. Mungkin kita tak faham, orang lain faham. Ada orang yang tak faham, orang lain faham. Ada orang faham, ada orang yang tak faham. Begitu. Apa yang saya cakap itu bukan ilmu universiti. Itu orang panggil apa? Fikhul siasah dunia sekarang.
faktor siasat dunia sekarang. Yang mana kita kena ambil berat. Malam yatama bi amri muslimina falaysa. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam yang hakiki. Maka kenapa akar manusia dialih daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis dengan peperangan dalam negara-negara sendiri? Itu propaganda Yahudi Zionis. Propaganda. Cuba tengok Zionis di tubuh kabila zaman Khilafah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid Kastani. Siapa presiden Zionis yang pertama? Hazel. Hazel itu presiden Zionis yang pertama. Kerjaya dia ialah wartawan pemegang segala surah khabar di atas muka dunia. Dia yang memainkan peranan untuk menjahannamkan Khilafah Utsmaniyah. Dia buat tajuk gitu. Sultan Abdul Hamid, Syaitan Abdul Hamid. Baga-baga tajuk surah khabar. Memprovok rakyat-rakyat Turki dan orang Arab sendiri menyocok sentimen kebangsaan supaya berfarak, berpisah daripada Khilafah Utsmani. Itu orang panggil surat khabar. Zaman itu tak ada lagi Google, YouTube, tak ada lagi. Zaman sekarang berita itu sangat hebat. Siapa pemegang berita ni? Orang itu, keturunan itu juga Zionis juga. Maka bila aib kepimpinan dalam satu-satu negara umat Islam dibuka, kita kena berhati-hati. Ada dua tujuan. Pertamanya, kita bahagian sukanya bagus. Yang kedua ni apa? Dia nak memprovok kita supaya kita ni bertindak luar daripada kebatasan manusia. Sebagaimana berlaku di Iraq, di Syria, di Libya dan sebagainya. Walaupun daulah khilafah tak ada dah. Adakah Zionis tinggal diam? Tinggal diam senyap berehlah tak ada dah khilafah senyap dah. Dah. Selagi mana daulah Zionis tidak diiktiraf di Baitul Maqdis di Palestin, selagi itulah taktik lebih kurang sama bahkan lebih maju lagi yang telah dia buat dah pada Khilafah Utsmaniyah, dia akan buat juga dalam tiap-tiap negara-negara Islam. Dia akan buat gini. Itu orang panggil secara mudah kita faham apa sebenarnya bermain di Iraq, di Afghanistan, di Syria, di Mesir suatu ketika dulu dan sebagainya. Jangan sampai hingga ke negara kita pun terjadi seumpama demikian. Maka itu orang panggil apa? Bukan fardu ain, memang bukan fardu ain. Tapi sayudia kita tahu. Ada orang mengaji kitab pondok tauhid fiqh tasawuf, tapi terlibat dengan Daesh, terlibat dengan ISIS. Apa? Otak dia tak ngerti mete. Ngaji kitab saja, tapi tak boleh membaca orang panggil gerakan. Gerakan orang panggil tipu daya Zionis untuk mengkhianati orang Islam. Sanggup jakat senjata tembok sesama saudara se-Islam. Itu maksudnya. Bukan semata-mata kita ngaji setakat bila sifat Tuhan, rupa syarat, sobat, halah, arah. Kita kena ambil pula juga urusan umat Islam. Kenapa terjadi sebegini? Sebagaimana sekarang? Supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya Yahudi dan sebagainya. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وأجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي برما وفي فطان وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.